أزواجه وذريته وآل بيته الكرام وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا وآبائنا وأمهاتنا وإخوان في الدين ونهس خاصة إلى الإمامين الجلالين الشريفين لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi dzalika ya. Ya. Inna fi dzalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Ya. Wajidukum musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurati wal Injil lakum ba'dhal ladzi hurrima 'alaikum. Wajidukum biyadi min rabbikum fattaqullaha wati'un innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadha sirat mustaqim. Musaddikan lima baina dia ya ya musaddiqan wajidukum musaddiqan lima baina yadayya, kata Nabi Isa, wajidukum dan aku datang ke tengah-tengah kalian musaddiqa membenarkan lima baina yadayya terhadap sesuatu antara diriku, antara aku, qabli sebelum aku, minat Taurat berupa Taurat wal Injil dan Injil. Ah, minat Taurat dan Injil walihillalakum dan aku datang menghalalkan bagi kamu ba'dalladzi sebagian apa-apa hurrim alaikum yang diharamkan atas kamu pihak pada Taurat. Fa uhillalahum maka dihalalkan bagi mereka minas samaki berupa ikan, watairi dan burung. Itu enggak nyala pokoknya. Enggak nyala pokoknya. Enggak nyala. Fa'uhilla lahum maka dihalalkan bagi mereka minas samaki berupa ikan, di antara ikan watairi dan burung, mala sesuatu yang tidak ada apa itu
Mala saisiatan lahum, yang tidak ada bertulang bagi sesuatu itu. Wakila, dan dikatakan uhilla al-jami'u, bahkan dihalalkan semuanya. Wa ba'du bima'ana kullun, lafaz ba'd di situ bermakna kullun. Wajitukum, dan aku mendatangi kamu, bi ayatin, dengan tanda, dengan ayat, min rabbikum, dari Tuhan kamu. Lafaz ayat karahu diulanginya atau pengulangannya takkinan sebagai penguat. Waliyubna alaihi, dan untuk membina apa itu kepercayaan atasnya. Fattaqullah, maka oleh karena itu bertakwalah kalian akan Allah. Wa'ati'un, dan taatlah kalian kepadanya. Bima, pada barang amara menyuruh Allah kumakan kembih dengan nyama. Min tauhidillahi, berupa mengesakan Allah. Wa ta'atihi, dan taat kepadanya. Innallaha, sesungguhnya Allah Rabbi Tuhanku, wa Rabbukum, dan Tuhan kamu. Fa'buduhu, maka sembahlah alaimu akan Rabb atau akan Allah. Hadza, ini alladhi, yang amarakum bihi, menyuruh Allah akan kamu dengannya. Alladhi, itu siratun, merupakan tarik, jalan mustaqim yang lurus. Tapi kemudian mereka fakadzabuhu, justru mereka mendustakannya. Orang-orang Bani Israel mendustakan Isa. Walam yu'minu bih, dan bahkan mereka tidak percaya kepadanya. Ya, ya. Kalau mendustakan tidak percaya. Ya. Jadi mereka ya, walaupun dengan bukti-bukti yang sudah jelas, ya, itu mereka tetap mendustakan. Ya. Tidak beriman. Nah, falamma ahassa, maka tatkala ahassa alima, mengetahui, ahassa merasa, alima mengetahui, siapa yang mengetahui Isa oleh Isa, minhum, diantara mereka ada al-kufra, akan kekafiran. Waradu, dan bahkan mereka hendak katlahu, membunuh Isa. Qala, lalu Isa berkata, man ansari, siapa orang yang mau membelaku, a'wani, menolongku, zahiban, dengan tujuan apa itu, zahiban Allah, dan menegakkan agama Allah. Lian surah dinahu, agar aku bisa menolong agama Allah. Siapa yang membela aku dalam berdakwah ini, kata Isa kepada Bani Israel. Nah, di antara Bani Israel ada yang disebut Al-Hawariyun. Qal Hawariyuna, setelah Isa bertanya, maka menjawab orang-orang Hawari, nahnu ansarullah, kami orang-orang yang menolong Allah, artinya menolong agama Allah. A'wanu dinahu, menolong agama Allah. Wahum, dan mereka ini yang Al-Hawari itu, asfiyau Isa, merupakan sahabat-sahabat Nabi Isa, ashabu Isa, asfiyau ashabu Isa. Awalu man amanabihi, yaitu orang-orang yang pertama kali percaya kepada Nabi Isa. Wakanu, dan adalah mereka itu isna asyara rajulan, jumlahnya hanya 12 orang. Lapat al-hawariyun itu minal hur, dari hur, lapat hur. Apa itu hur? Wahuwa al-bayadul khalisu, yaitu orang-orang yang berwarna putih bersih. Al-hawari itu orang-orang putih bersih badannya, ya. Wakila, ada juga yang mengatakan kanu al-hawari ini, al-hawariyuna itu
qasarina. Mereka adalah orang-orang yang pendek-pendek. Yahuruna asyaba. Mereka senantiasa menggunakan atau memakai pakaian putih-putih. Ayyubayidunaha. Mereka yabidunaha begitu, yabidunaha. Mereka pendek-pendek tapi selalu menggunakan kain putih. Mereka bilang amanna sadakna, kami percaya, kami membenarkan tentang engkau dan membela engkau billahi dengan Allah wasyad. Maka karena itu saksikanlah ya Isa wa Isa bi anna, bahwasanya kami ini adalah muslimuna, orang-orang yang muslim. Ya, jadi itu Nabi Isa. Orang yang 12 ini ya, murid Isa termasuk ya sahabatnya juga, mereka berbaiat dengan Isa bahwa mereka bi anna muslimun. Ya, saksikan kami ini orang-orang Islam. Ya. Jadi Islam itu tidak hanya kita. Ya. Islam itu ya umatnya Nabi Isa ya Islam, ya. Kemudian ke atas lagi Nabi Musa, ya. Sampai kepada Nabi yang pertama, Nabi Isa, Nabi Muhammad apa? Nabi Adam. Itu semua umatnya umat Islam semua, ya. Bi anna muslimun. Ya. Karena orang muslim itu orang yang berpasrah, orang pasrah, memasrahkan diri. Ya. Memasrahkan segala apa yang diperbuatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tunduk kepada ajaran Allah. Nah, ajaran Allah itu dibawa mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi semua umat manusia sejak Adam sampai Muhammad itu muslim, ya. Muslim. Bi anna muslimun, ya. Rabbana wahai Tuhan kami, amanna, kami percaya bima terhadap barang unsilat anzalta, terhadap barang yang Engkau turunkan minal injili berupa Injil, wattaba'na ar-rasula, dan kami mengikuti akan rasul yaitu Isa, faktubna, maka catatlah kami ma'asyahidin, beserta orang-orang yang menyaksikan, laka bagi Engkau bil wahdaniyati, dengan keesaan Engkau, wali rasulika, dan catat dua kami sebagai orang yang bersaksi terhadap rasulmu bisidiki, dengan kebenaran. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa makaru, dan mereka kufaru bani Israila, yaitu orang-orang kafir bani Israel, makaru, mengatur apa melakukan tipu daya, ya, wa makaru, dan mereka melakukan tipu daya, kufaru bani Israel, yaitu kufar bani Israel, bisa terhadap Isa, ya, setelah Isa ini menyampaikan dakwah, ya, tentang keesaan Allah, ya, lalu mereka mengatur siasat, ya, id wakkalu bihi mayaktuluhu, yaitu mereka ketika orang-orang kufar ini memasrahkan ya, atau mengangkat orang-orang, menunjuk orang-orang untuk membunuh Nabi Isa. Ghailatan, secara diam-diam. Secara diam-diam. Ghailatan, secara diam-diam. Jadi mereka ya berusaha bagaimana supaya Isa yang menobatkan diri sebagai rasul, ya, itu mereka rencanakan akan dibunuh. Wa makarallahu, dan Allah mengatur tipu daya juga bihim, dengan mereka. Bi an alqa,
dengan jalan apa itu mengubah ya bian alqa syibha Isa dengan Allah mengubah ya bentuk Isa alaman atas orang qasada qatlahu yang hendak membunuhnya wa qataluhu lalu mereka membunuh orang yang diserupakan itu wa rafa Isa ila samai sedangkan Isa Allah angkat ke langit. Ada dua versi. Rafa itu bimakna diselamatkan, diselamatkan. Jadi ketika Isa punya murid 12, kemudian satu berkhianat, Yahuda namanya, ya memberitahu kepada pasukan ya yang hendak membunuh Isa, dia sekongkol karena mendapat apa suap. Nah orang yang bersekongkol ini salah satu murid yang berkhianat itu Allah pindahkan atau serupakan mukanya seperti Nabi Isa. Sehingga begitu mereka hendak mencari Isa, ah ini dia katanya, ini Isanya. Dia bahkan bilang, bukan, aku bukan Isa. Tapi karena mereka, wah ini Isa, pasti Isa ini. Dia tetap berontak-berontak mengatakan, bukan aku Isa. Tapi oleh Allah, ya. Dia diserupakan dengan Isa. Dialah yang ditangkap dan dialah yang dibunuh yang kemudian disalib. Jadi versi kita Isa itu enggak dibunuh, enggak disalib. Versi mereka Isa dibunuh dan disalib. Ya. Kalau di Al-Qur'an Isa itu diangkat diangkat ke langit. Ya, ada juga mengatakan diangkat diselamatkan dan dia setelah diselamatkan hidup seperti kita biasa lalu suatu ketika dia meninggal seperti kita juga seperti orang-orang jadi tidak bukan berarti diangkat ke langit ya seperti mengangkat ini ke atas bukan tapi ada yang punya pandangan Isa diangkat ya diangkat fisik ya, dan rohnya nah itu ya dua-duanya itu ya Allah wallahu alam ya. Nah, jadi Isa itu diselamatkan dan setelah itu jadi dia terbebas dari rencana pembunuhan karena yang ditangkap itu salah satu muridnya yang khianat. Namanya Yahuda Iskariot. Dia yang ditangkap. Dia yang disakiti, dia yang dibunuh. Kemudian yang disalib ya. Dia salib. Nah, versi yang pertama Isa diangkat ke langit. Sedangkan yang kedua Isa diselamatkan. Mana yang betul? Wallahu alam bissawab. Ya. Alhasil Isa diselamatkan. Wallahu khairul makirin. Dan bermula Allah Subhanahu wa taala itu khairul makin sebaik-baik apa? Pengatur tipu daya. Jadi ada orang bertanya, Allah itu apa menipu daya juga tidak Allah itu membalas ya membalas orang melakukan tipu daya Allah balas dengan tipu daya juga ya ya jadi itu apa tentang Isa ya Isa kisah Isa yang dari awal disebutkannya di ayat sebelumnya Isa ini karena beliau hadir di tengah-tengah di mana kemajuan apa namanya itu pengobatan luar biasa ya kemajuan pengobatan ya atau masalah kedokteran ya waktu itu maju sekali nah orang supaya seorang utusan ini bisa meyakinkan masyarakat, maka Isa dibekali Allah dengan mujizat itu bisa menyembuhkan macam-macam penyakit, diantaranya apa? Orang buta permanen bisa
melihat kembali, hanya disentuh, hanya disentuh gitu, ya. Itu Allah berikan izin kepada dia untuk bisa mengobati. Bahkan orang yang punya penyakit yang kayak apapun bisa sembuh. Yang paling apa, paling luar biasa, kalau membuat burung dari tanah kemudian ditiup dan terbang, itu juga sesuatu yang ajaib. Tapi yang paling ajaib lagi, beliau bisa menghidupkan orang yang sudah mati, lawas. Lawas mati, bisa hidup kembali. Ya. Tapi semua itu apa? Biidnillah, dengan izin Allah, ya. Izin Allah. Ah, rupanya karena ada hal-hal yang luar biasa pada Isa, kemudian Isa itu oleh sebagian manusia dituhankan. Dituhankan. Karena menghidupkan orang mati itu enggak gampang. Hanya Allah yang bisa. Lalu mereka nisbatkan bahwa karena dia bisa menghidupkan orang mati, maka dia salah satu dari tiga Tuhan, ya. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Rohul Kudus, gitu ya. Itu ya. Itu keyakinan orang lain. Sementara kita sesuai data yang valid yang datang dari Allah melalui wahyu kepada Nabi, Isa itu hanya seorang nabi sebagaimana Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lain, ya. Itu ya. Fatalnya itu Isa dituhankan. Seandainya Isa itu tetap dianggap sebagai nabi, ya, dan yang mengutus Isa itu mereka anggap Tuhan, maka selamatlah, ya, manusia itu. Nah, tapi ya memang ya di samping juga karena bagaimana supaya keyakinan itu ya tidak sesuai, karena usaha setan pun ya tidak sedikit bagaimana mengelabui orang-orang, ya. Alhamdulillah kita punya nabi terakhir, ya, nabi yang betul-betul walaupun ummi, tapi beliau dengan keummiannya itu membuktikan bahwa dia betul-betul nabi, karena informasi yang beliau bawa itu mustahil, itu dibikin sendiri, ya. Al-Quran itu, ya, mulai dari Al-Fatihahnya sampai An-Nas, ya, itu isinya itu sangat luar biasa, tidak bisa ditandingi, ya. Dan kalau ini dibikin Nabi Muhammad, ini mustahil, karena Nabi Muhammad dia ummi, hanya nggak bisa membaca dan nggak bisa menulis, ya. Kalau di kita itu nggak bisa baca menulis itu suatu aib, keaiban, ya. Bagi Nabi itu suatu kemuliaan, ya. Kalau orang berpikir menggunakan otaknya, ya, orang ummi kok bisa menyampaikan satu kitab yang luar biasa isinya, kandungannya, ya, yang sampai hari ini tidak bisa ditandingi, ya. Di Al-Qur'an gimana itu, ayat 23, ya, surat Al-Baqarah, ya, Ali Imran Al-Baqarah, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim misli wad'u syuhada'akum min duna in kuntum shadiqin, kan? Ditantang oleh Allah. Al-Quran menantang siapa aja, yang sekolahnya tinggi sampai kemana, ahli apa aja, ayo bikin. Al-Walid Ibn Mughirah itu, ya, hidup di zaman sezaman dengan Nabi, ya, oleh Abu Jahal disuruh. Dia ahli syair dia.
syairnya sangat dimuliakan, dihormati. Sebelum Al-Quran datang kan di Mekah itu apa orang yang dipandang hebat yang bisa membuat syair-syair. Karena itu dilombakan. Dilombakan kemudian yang hebat syairnya digantung di Ka'bah. Al-Walid bin Mughirah itu masuk orang yang hebat. Nah, oleh Abu Jahal disuruh coba tandingi Al-Quran itu. Disuruh tandingi ya. Oh, angkat tangan siapa? Al-Walid bin Mughirah ya, angkat tangan dia. Enggak bisa. Ini Al-Quran. Ya, enggak mungkin datang dari Muhammad. Ini pasti datang dari zat yang maha tinggi. Ya, itu ya. Wallahu alam. Jadi kita makin yakin ya bahwa ajaran yang kita yakini ini, yang kita peluk ini, yang dibawa oleh junjungan kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ajaran yang memang valid, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita harus dalami. Kita harus dalami. Kita harus kaji ya. Walaupun pengkajian kita itu ya kita gunakan umur kita untuk mengkajinya ya, barangkali cuma sekian ya, 0,00001 ya, 0,000 sekian nol banyak, 1% dari kandungan Al-Quran yang bisa kita pahami ya. Tapi itu pun sudah alhamdulillah ya, mengantarkan kita kepada iman dan yakin tentang Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Nah, karena kalau kita habiskan waktu kita untuk mengkaji semua ilmu ya itu tidak ada waktu. Profesor Hamka, Dr. Hamka itu ya adalah orang yang luar biasa. Beliau menafsir Al-Quran dengan tafsir beliau Al-Azhar ya. Itu beliau apa namanya menjelaskan dalam tafsirnya semakin kita mendalami Al-Quran, semakin apa? Semakin nampak ketidaktahuan kita. Ya. Dan Al-Quran sesungguhnya kitab yang semakin dibaca, semakin apa? Semakin mengenakan. Coba kalau baca apa? Baca selain Al-Quran, pasti bosan. Ya, tapi Al-Quran semakin dibaca, semakin apa? Semakin sejuk hati kita, ya. Ya. Itu. Ya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah untuk istiqomah ya dalam mengkaji ajaran kita ini, sehingga kita kemudian bisa menularkan kembali ilmu yang kita dapat kepada orang banyak ya. Wallahu a'lam. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillahi ala afdhalu dzikri la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah illallah la ilaha illallah illallah la ilaha illallah la ilaha illallah 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 illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah.
لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله بحمده 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 سبحان الله الله يا 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 الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم من الشيطان بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد اللهم أوصل وبل وتقبل واجعل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم وما هلنا من قول لا إله إلا الله وما سمكون سبحان ومني سبحان العظيم وما سنان سبع سمهلية بالغ ورحمة نازلة وبركة شاملة وسمع قبلة نقل الرحمن من أشهر صلم ثم إلى روح أبا صلوات وسلم وإلى روح جميع مشينا معلمنا وعابدنا بسم الله الرحمن الرحيم خصوصا لروح أبي حجي حريصة بن جنيد وإلى روح أمي حجة سلمة من الوصول وإلى روح أبانا حجي بن سمري وإلى روح أمينا حجة جهري وإلى روح جميع إخوان الجميع خصوصا لروح ولدي اللهم اجعل في لهم من النار وإدق لهم من الونج اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم اغفر لهم وارحمهم واجعل الجنة اللهم انزل الرحمة اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة اللهم تقبل حسناتهم يا الله اللهم تقبل حسناتهم يا الله اللهم احشر أرواحهم الذين أنعمت عليهم من النبيين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار افضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم صلى الله على محمد صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad.